Halo guys, kembali lagi dengan Sibulus.com dan ini ada mouse Avortech ya, tipe Bloody dengan kodenya V8MA. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, ini Bloody V8MA X-Glide Ultra Core 3 Gaming Mouse, Advanced Weapon Tuning and Macro Setting. Oke, seperti ini. Oke, ya, di sampingnya. Ini fitur-fiturnya, saya bisa lihat ya. Bloody Blitting Light, 3 mode of life key, weapon mode indikator, 160K onboard memory, 8 button. Oke, untuk speknya, engine HD Opticar, resolusinya 100 sampai 3200 dpi, image processing 3,68 megapixel, accelerationnya 30G, tracking speednya 75 inch per second, report rate-nya 125 sampai 1000 Hz, quick response time-nya 1 ms, button lifetime-nya 10 juta kali klik. Ya, ini yang V8MA. Ya, ini ada nih fitur-fiturnya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Oke, kita akan buka dulu ya. Barang juga akan dites dulu ya sebelum dikirim. Jadi sudah dipastikan barang berfungsi dengan baik ya. Biar nggak ada retur-retur lagi, biar nggak makan waktu dan makan ongkos kirim juga. Oke. Ini ada dapat stikernya. Ini buat software downloadnya, kalian bisa download di sini. Oke, mungkin itu aja. Langsung kita pindah ke mouse-nya. Mouse-nya seperti ini. Bisa lihat ya. Ya. Seperti ini. Ini untuk tampilan belakangnya. Untuk kabelnya menggunakan kabel USB standar ya. Ini ada ini Bloody di bagian ini USB-nya. Oke. Oke, kan kita coba colok dulu ya. Ini seperti apa biar kalian bisa lihat juga. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Ini nyalanya cuman gitu aja. Sini. Ganti-ganti ya ini 2 ya 3 bisa ganti-ganti sesuka kalian warnanya mau gimana. Oke, untuk tombol kliknya kalian bisa dengerin seperti ini. Untuk tombol tengahnya ini ganti warnanya ya. Ada backward sama forwardnya. Ya. Oke, sisi kanan gini aja. Oke, mungkin itu aja. Untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.